Lintas Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Pendidikan dan Rekayasa melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Jalan Sumatera Belawan. Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan AKP Sudaryanto menjelaskan pihaknya melakukan sosialisasi tersebut kepada para supir taksi online dan warga untuk dapat dipatuhi bersama. Selain itu, menurut Kasat Lantas dalam kegiatannya tersebut, pihaknya juga melakukan penyuluhan Kamsel Tipkar Lantas sebagai bentuk kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit di Tiaksa Satlantas. Dan berharap melalui upaya penyuluhan yang dilakukan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang Kamsel Tipkar Lantas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kami tadi dari Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, jadi tentang adanya Permenhub 108 tahun 2017 tentang taksi online. Permenhub 108 tentang taksi online ini jadi harus dilengkapi. Jadi yang taksi online itu harus dilengkapi dengan grip, ya, dengan grip. Kemudian dilengkapi surat-suratnya, SIM-nya harus SIM A umum, kemudian harus menggunakan seatbelt, ya, kemudian harus SIM STNK-nya, terus dilengkapi dengan inspeksi. Kanit Dikiasa Aibtu Arniati menjelaskan bahwa adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang taksi online harus dilengkapi surat-suratnya seperti SIM A umum, dan juga harus ada STNK dan juga harus dilengkapi dengan KIR. Dari Belawan, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.